Buat cucu saya. Ini kembaliannya. Sudah. Enak yuk airnya, manis. Terima kasih Kisana. Nek, bayar dulu Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta? Di sini apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Ayo. Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya, tapi tidak mau bayar. Rampok dia. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh, kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan, bukan masalah jumlah, tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan, aku sedang bingung mencari rumahmu, Uni. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nan. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Eh, lain kali kalau orang ngomong, dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih, tahu? Ini rumahmu juga, Ayu. Sebentar lagi, kakakmu Panji Ketawang dan ayahmu Kamandanu datang. Silahkan ini. Istirahat saja dulu. Saya siapkan makan siang. Kalian pasti belum makan. Sudah 2 hari kami makan seadanya. Nah, rumahnya bagus kan, Ayu? Ternyata rumah ayahmu bagus sekali, Ayu. Cocok untuk tempatmu. Anak cantik tinggal di rumah bagus, iya toh? Tapi tempatnya ramai. Ayu tidak betah. Ayu lebih suka di rumah Piyung. Sepi, tenang. Ngawur kamu. Kan Biung pernah bilang, kamu harus mendapatkan jodoh yang baik. Jangan seperti Biung. Lupa lagi. Ayu pinginnya ikut Biung mesin. Ayu takut sama Biung Sakawuni. Kenapa? Kelihatannya galak. Hus, kalau galak, ayahmu Kamandanu tidak mungkin mau jadi suaminya.
Kenapa ayah Kamandanu tidak mau mencari Biung Mesir sampai ketemu? Ayo, bisik-bisik apa? Biung bilang rumah Bibi bagus sekali. Dan Ayu bilang dia senang dan pasti betah tinggal di sini. Ayo lihat, makanannya enak-enak sekali. Kalau di rumah Biung, paling banter makan burung bakar sama pepes jamur. Ayo makan. Silakan ini. Ayo, ambil sendiri yang banyak. Semua juga boleh. Itu ayahmu datang. Pasti sama kakakmu Panji ketawa. Ayo makan dulu ya. Iya. Biar Bibi yang menyambut mereka. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Nini. Panji. Ayu. Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, Kakangmu dan Bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biung, Bapak sedang mencari Biung Mesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin! Mesin. Maaf, Kisanak, mau manggil siapa? Kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Parijara dan ini suami saya, Ki Jampari. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Ayo. Panji, Kamandanu, dan Kau Sakabuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya. Juga sambal dan lapetenya. Ya Gusti. Bisa menemukan penyakit Gusti Prabu. Tapi sejak tubuh beliau ambruk di Kaputren, sampai sekarang belum juga siuman. Apa tidak sebaiknya kita menyebar orang untuk mencari tabib lain, barangkali dengan woro-woro? Kita tunggu. Kalau sampai besok pagi Gusti Prabu masih belum juga siuman, maka kita perlu membuat woro-woro. Tapi saya wanti-wanti Mbok Lam, sebagai rakyat Kanuruhan yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga Kedaton, supaya selalu memberitahu saya atau Rakrian Tumenggung, Empu Wahana, atau siapapun tabib yang mau mengobati Gusti Prabu, untuk menjaga kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, Kakang Patih.
sampai sekarang masih pingsan. Dari mana Adi tahu? Tadi kami berkumpul di rumah Patin Ambi. Kenapa aku tidak diberitahu? Pertemuannya sangat mendadak. Nambi selalu menyisihkan aku. Itu tidak penting, Akang. Ada berita yang lebih bagus dari itu. Kalau sampai besok Gusti Prabu masih belum sadar, akan ada woro-woro mencari tabib untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Lalu apa bagusnya berita itu buat aku? Loh, apa tabib muda, anak angkat Kakang sudah pergi? Ya. Besok pagi-pagi saya akan menghadap Gusti Tribuaneswari. Silakan Gusti, tapi anak itu biar menunggu di balai jaga dulu. Nanti kalau memang diperbolehkan, akan hamba antar masuk. Ya. Tanja, kamu tunggu dulu di sini. Baik Gusti. Kemarin, memang Kanda Prabu tampak kurang sehat. Dia sering batuk dan wajahnya agak pucat. Saya kira penting untuk diadakan woro-woro tita untuk mencari tabib sampai ke desa-desa. Kalau perlu, diadakan sayembara. Sudah dipanggilkan tabib Kedaton, Gusti. Sudah, Halayuda. Tapi tampaknya belum ada perubahan. Apa mungkin ini karena gangguan makhluk halus? Atau barangkali ilmu hitam? Sepertinya mustahil kalau akibat makhluk halus ataupun ilmu hitam, Gusti Dewi. Ilmu batin Gusti Prabu sangat tinggi. Saya kira tidak mungkin ada yang bisa menandingi. Saya sependapat dengan Pati Nambi. Mungkin jenis penyakit yang diderita Gusti Prabu belum bisa diketahui penyebabnya. Kalau begitu, laksanakan saja woro-woro titah itu, Pati Nambi. Saya cemas kalau sakit Kanda Prabu akan semakin parah. Maaf, Gusti Dewi. Anak angkat saya sedikit punya kepandaian mengobati orang. Waktu saya dipatuk ular sendok, saat berburu, dia yang mengobati. Demikian pun, jika keluarga saya sakit, kalau diizinkan, anak itu akan saya suruh coba mengobati Gusti Prabu. Anak angkat? Ya, anak angkat saya. Sekarang sudah ada di luar, Pati. Saya takut, Gusti. Ilmu saya masih rendah. Kakak angkat saya jauh lebih pandai. Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan, Gusti. Jangan takut. Dicoba saja dulu. Nanti kalau kamu tidak mampu, baru panggil kakakmu, ya? Besarkan hatimu, kamu pasti bisa. Bangun anakku, silahkan kamu mulai.
Gusti Prabu. Mungkin ada luka atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu, tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba. Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Diizinkan, hamba segera pergi ke desa Pasuruan 1 untuk memanggil kakak seperguruan hamba atau untuk mengambil obat penyembuh untuk penyakit Gusti Prabu. Ini bagaimana caranya? Kalau hamba diperkenankan, hamba akan meminumkannya, Gusti Ratu. Nanti kami akan meminumkan ramuan obat itu kepada Baginda Prabu. Pagi dan malam, Gusti Ratu. Gusti Dewi dan Adipati, sekarang juga saya akan menyuruh Ratanca untuk mendatangkan kakak seperguruannya kemari. Hati-hati, nak. Siapa namamu? Ratanca, Gusti Ratu. Gusti Dewi, kalau ada pengaruhnya, maka woro-woro bisa kita tunda. Iya. Kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan, Tanca? Mudah-mudahan obat Bapak Uang masih ada. Obat itu katanya bikinan Bapak Uang semasa masih di Kitai Nagari. Tapi sayang, saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Uang. Kalau bisa, pasti saya mampu meramunya. Tapi kakak angkat saya bisa membacanya. Kanda Prabu sudah tidak pucat lagi. Wajah beliau kelihatan lebih segar setelah minum obat. Panasnya juga turun. Anak angkat Halayuda, hebat juga Kakang Nambi. Tidak sangka anak semuda itu. Mudah-mudahan saja dia bisa mengajak kakak angkatnya kemari. Sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar Kedaton diperketat. Rakyat Demung kalau bisa membentuk pasukan Bayangkari Raja. Barangkali pertemuan nanti memang akan membicarakan masalah keamanan Kedaton.
semakin gemuk, Tanca. Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakak Meh. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanca. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanca? Sebenarnya kesempatan menjadi tabib kedaton. Seperti yang Kakak Mei bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah di pelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah, Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kintai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakak Mei. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanca. Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Wong pernah berkata obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong Kakak Mei. Sebenarnya, ada catatan obat pada buku Bapak Wong. Tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu? Kakak Mei ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu, lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana Kakak Mei? Saya tidak mungkin ke Majapahit. Tanca, saya tidak mau mendapatkan masalah baru. Ini masalah besar, Kakak Mei. Masalah nyawa seorang raja. Saya takut bisa menimbulkan malapetaka kalau sampai Baginda Raja tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Kakak Mei? Tetapi ada satu syarat yang tidak boleh kamu langgar. Apa itu, Kak? Kau harus memanggilku Nyai Parijara. Jangan sekali-kali menyebut namaku yang sebenarnya. Sanggup? Sanggup, Kak. Sanggup. Terima kasih, Kak. Mudah-mudahan dia betah di rumahmu, Muni. Kelihatannya memang begitu, Nini. Ayu senang di sini. Kenapa? Di sini ramai. Kita bisa punya teman bermain. Anaknya baik-baik. Tapi orangnya sombong-sombong. Ayu pernah dimarahi waktu main di halaman rumah yang besar itu. Oh, mungkin kamu main di Kaputren. Itu memang tempat terlarang, kecuali keluarga raja. Kenapa? Karena kita bukan bangsawan. Sekali kamu pulang, bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Parijara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Parijara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silakan Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang. Silakan Nyai istirahat dulu.
Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam keputren. Mari. Saya dengar sudah ada beberapa orang tabib yang mengobati Gusti Prabu, tapi belum juga ada perubahan. Sebenarnya apa penyakit beliau, Kakang? Pendapat para tabib itu tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan beliau mati suri, ada yang bilang terkena sawan angin Brahma, macam-macam. Keadaan yang sebenarnya bagaimana, Kakang? Seperti tertidur. Tapi tidak bisa menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Dang Acarya Kinantaka, seperti Gusti Prabu sedang melakukan penyucian diri. Barangkali itu yang lebih mendekati kebenaran, Kakang. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanja. Ratanja? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanja, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga Dang Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh? Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakas perguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Dandani begini kan pantas masuk ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang, Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan. Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah suamiku sendiri. Matanya seperti mau menelan seluruh tubuhnya Iparicara. Tanca? Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanca. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Dok? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan.
Sudah kami sediakan, Ratanca. Itu? Lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk satu pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Jangan lupa. Di mana kamu menginap ini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu, di rumah Tuan Halayuda. Syukurlah. Terima kasih. Membantu Tanca. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanca akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib, sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan. Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Selalu saja terjadi.
mana? Pasar, mau beli jahe. Nanti kamu main ya. Adik saya mau kenalan sama kamu. Iya. Itu teman kakak namanya Tanca. Iya, orangnya baik. Bisa mengobati orang sakit. Oh. Kakak Mesin mau kemana? Tanca, sekali lagi kau sebut nama asliku, kau tak akan kuakui sebagai adik. Maaf Nyai, maaf. Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda menanyakan jawaban Nyai tentang lamaran. Jawabanku adalah tidak. Nyai, di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan. Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh dan Nyai akan diangkat sebagai tabib kedaton. Dan kalau Nyai mau menjadi istri Tuan Halayuda, Nyai akan diangkat sebagai bangsawan. Tanca, sekarang kau benar-benar sudah berubah. Rupanya makanan enak dan kepeng yang banyak telah membuat kau lupa diri, lupa pada rakyat kecil di desamu. Bukan begitu masalahnya, Nyai. Masalahnya saya sudah menyanggupi permintaan Tuan Halayuda untuk bisa membujuk Nyai. Tanca, hatimu jahat sekali. Jadi kau mau jual kakakmu untuk kesenanganmu sendiri? Tega kau melihat kakakmu menjadi istri lelaki buaya seperti tuanmu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak mau Nyai memutuskan persaudaraan. Saya sudah sebatang kara, Nyai. Saya hanya mempunyai Nyai setelah Bapak Wong meninggal. Baik. Kalau begitu katakan saja pada Tuan Halayuda bahwa saya tak mau jadi istrinya. Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda. Kalau dia marah, lebih baik kau pulang.